Buka aplikasi web browser Anda. Masukkan alamat website PUPNS, http://2/2/pupns.bkn.go.id dalam web browser Anda. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Klik tombol daftar untuk melakukan registrasi ke sistem IPUPNS. Masukkan NIP atau nomor identitas pegawai yang berjumlah 18 digit, kemudian klik tombol cari. Kolom nama dan instansi akan terisi sesuai dengan data NIP atau nomor induk pegawai. Jika sudah sesuai data nama dan instansi, ketik alamat email aktif Anda. Kemudian klik tombol lanjut. Tampilan form registrasi akan muncul. Isi data pada form registrasi. Pada kolom kata kunci, konfirmasi kata kunci, nama ibu kandung, pertanyaan pengaman, jawaban, dan masukkan kode CAPTCHA yang terlihat di layar monitor, kemudian klik tombol registrasi. Jika registrasi telah berhasil, maka akan ditampilkan form bukti registrasi. Untuk mencetak bukti registrasi, klik tombol cetak.